Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi di channel Hardi Saputra yang katanya sangat sederhana sekali hahaha. Sementara konten videonya masih gue bajak. Dan gue yakin kalian pasti tahu siapa gue sebenarnya. Lanjut, video kali ini adalah video cara memasang cutting stiker sendiri di rumah dengan alat sederhana. You guys, nonton terus video ini sampai habis. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Pertama-tama kalian persiapkan cutting stikernya. Kemudian runutkan masing-masing bagian yang sama. Agar pas pemasangan cutting stikernya tidak repot dan mempermudah kalian semua. Lalu kalian persiapkan air sabun. Bisa dari sampo, hand soap, sabun untuk cuci piring atau sabun apa aja yang bisa dipakai. Ingat air sabunnya jangan dipakai buat yang gagah, seperti bermain semprot-semprotan air sabun ke muka. Selain mata perih bisa menyebabkan iritasi. Saatnya pemasangan cutting stiker. Bersihkan terlebih dahulu permukaan yang akan ditempelin cutting stiker, kemudian cutting stikernya semprotin air sabun supaya bisa mudah ditempel pada permukaan motor. Lalu lap sisa air sabun yang menetes, lakukan penempelannya dengan hati-hati. Mohon maaf videonya gue percepat dikit supaya kalian gak bete nunggunya. Thank you.
Oke guys, mungkin itu aja video cara memasang cutting stiker sendiri pada motor NMAX di vlognya Hardi Saputra. Semoga bermanfaat buat kalian. Gue mohon, dukung terus channel YouTube-nya Hardi Saputra, supaya bisa berkembang lagi.